Guys, oke guys, kali ini gue bakal ngasih tutorial cara membuat intro ya, yang simpel dan gampang. Gue ngelakuin tutorial ini karena banyak yang belum tahu ya. Nah, jadi gue makanya bikin tutorial ya. Yang pertama ada YouTube, Pitmaster dan Pixlab. Pertama kita buka YouTube dulu. Lalu kita cari intro notex ya. Ya inilah guys, intronya bacanya intro notex. Ya intro notex. Kita nonton yang mana aja ya guys. Di sini banyak ya. Oke ya guys, dan bagi kalian yang menentukan tombol like dan subscribe-nya, silakan klik ya. Subscribe-nya klik guys. Ya, karena subscribe itu gratis guys, jadi nggak ada ruginya kalau mencet subscribe ya. Mencet aja guys, itu gratis guys, nggak bayar. Oke, langsung aja kita tayanginnya, intronya. Oke guys, ini tadi gue habis nonton intro ya. Tadi ntar dulu, tadi ulang dulu aja. Gue kecilin dikit ya, gue kecilin. Ntar yang 10-nya kayak gimana ya guys. Dan jika kalian ingin downloadnya, kalian bisa download di deskripsinya ya. Nah di sini ya guys. Nah nanti kita tunggu yang mana ya guys. Emang aku sih, misalkan kita contohin dulu ya, kita downloadnya yang nomor 9 dulu. Kita download dulu nomor 9 ya. Guys, ini kita dalam proses pembuatannya ya. Masih di minyak roomnya, lagi apa ya? Pembuatnya sederhana saja guys. Nah, downloadnya 200 ya. Ini download kita pencet downloadnya. Ini dia sudah minyak pembuatannya. Oke, buka. Kita buka guys. Nah. Ya guys, kayak gini ya guys. Dan yang kedua kita pakai ini. Kita langsung keluar dari YouTube-nya. Dan yang kedua kita ke Pixlab. Di Pixlab ini kita bisa ngedit nama ya guys. Ngedit nama ya buat intronya kita. Kita tulisnya Haris aja kali, Haris oke. Lalu kita ke bagian sini. Oke. Kita kasihnya sini 70 mungkin ya. Oke, 70 mana tadi? Nanti ya 69 aja oke ya guys. Nah, habis itu kita kesininya nih ke AB-nya ya. AB itu kita cari ini guys, model-model namanya ya guys, yang keren lah ya. Kita kalian lah aku makanya yang ini aja okay. Yang kedua kita kasih, waduh pernah keluar semua. Kenapa orang semua sih itu? Waduh, merah-merah. Dan aku dicatkan biru. Dan oke, lalu kita bagian sini kita
guys. Kalau ini shadow, sini setelah kali ini pakai ini shadow atau enggak. Pokoknya di bagian keduanya guys, kan di sini. Ini bagian satu. Bagian keduanya di bawah guys. Nah. Lalu ini kita tinggal dimensikan ya. Kita dimensikan. Oh, jangan lupa. Dan dimensinya kita beri warna ya, warna pelaga ini. Oke, kita tunggu di bawah ya, dan ke samping kita pengennya lurus aja ya guys. Oh, jangan digoyangin dulu. Oke, ini langsung kita ke transparan. Ini bagian sepatunya seperti ini guys, ya ini bawahnya begini. Bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat. Jadi okay. Bagian keempat ini kita ubah ya transparan. Kita kasih save as image. Ininya kita ubah height, kita galeri. Kita tungguin guys. Ini sudah di save. Nah, ya kan iklan. Jika kalian sedang online seperti itu guys. Oke, langsung kita keluar. Kita ke in masternya. Kalau ngupload video dari sini guys. Tegedean. Oke guys. Oke guys, caranya ini pakai di sini guys. Ini belum kasih nama yang tadi ya, kita buat. Dan kalau gua sih bagusnya mana ya? Aku sini guys. Ini guys. Namanya kurang samping ya. Oke. Okay. Dan. Oke. Okay. Lalu animasi keseluruhannya. Kita di sini mengambang aja atau melayang ya, biar jadi kayak begini. Kita mengambang aja. Lalu kita pencet lagi. Animasi keluarnya guys, animasi keluarnya kayak begini. Oke, okay. Terus jarak jarum nanti seperti ini guys. Oke okay, guys, seperti tadi ya videonya. Dan kita mana ya, ini kalian bisa bikin apa-apa lagi di sini ya. Bagusin warna, bikin intro sesuka kalian. Nah, pokoknya banyak ya guys. Dan mungkin segini aja ya guys video gua kali ini. Dan bagi kalian yang belum tekan tombol like dan subscribe nya silakan pencet dulu guys. Dipencet dulu ya, dipencet. Oke okay, guys, bye.